Ya teman-teman, ini Pak Joko yang kemarin juara satu. Semoga nanti ini juara lagi. Ini Pak Joko bawa perkutut berapa ini? Saya bawa perkutut 7. 7. Yang lokal alam A ini? Lokal alam A naik 4. Naik 4. Yang namanya siapa aja? Bejo. Bejo. Wisanggeni. Terus Yudhistira sama Arjuna. Yudhistira sama Arjuna. Nah ini perkutut lover di seluruh Indonesia. Ini perkutut. Ini mau naikin Pandu. Oh ini Pandu yang kemarin juara satu ya teman-teman. Kita akan lihat nanti apakah akan juara lagi, karena ini burunya itu stabil ya. Nanti kita lihat karena cuaca ini juga cerah, musuhnya juga bagus-bagus. Ini menurut Pak Joko ini kan perkutunya udah pada siap semua ya. Nanti apakah akan gajar semua dan apakah perform semua Pak Joko? Insya Allah. Insya Allah. Ini menurut Pak Joko ini lawan-lawan dari penjuru kota ini menurut Pak Joko gimana? Burungnya bagus-bagus, Mas. Bagus, ya. Di dalam Jogja sendiri juga burungnya juga bagus. Di luar Jogja juga burung-burung bagus. Jadi ini ada pertarungan yang seru. Tapi Pak Joko sudah siap kan? Alhamdulillah, insya Allah siap. Iya, nih teman-teman, Pak Joko ini kalah menang tetap tersenyum dari awal tuh udah sumringah. Semoga nanti ini punya Pak Joko 4-4-nya di lokal Irama A ini juara semua ini ya. Ini ya teman-teman, suasana di sini ini luar biasa ini ya. Hampir full, tapi ini sebagian ini karena belum pada naikin, jadi masih pada di daerah panitia. Jadi semoga nanti secepatnya akan segera dimulai karena pemain semuanya ini udah enggak tahan. Ini semangat ya Pak Joko. Ini tak ke sini dulu. Ini di baru di kandang udah langsung gacor. Misi Mas, ini dengan Mas siapa? Mas Dian. Mas Dian. Mas Dian itu dari mana, Mas? PAB Boyolali. Jauh-jauh dari Boyolali datang ke Yogyakarta ini ke Karanggayam. Ya. Ini bawa perkutut berapa ini, Mas? Dua. Dua, yang namanya Rimbo kali Pono. Rimbo kali Pono. Yang ini nomor berapa toh? 11 ini yang namanya siapa? Rimbo Bujang. Apakah ini sudah siap perform? Insya Allah siap. Ini harapan untuk perkutut lokal Irama di Karanggayam ini gimana, Mas? Menurut jenengan? Semoga makin ramai acarane. Mm-hmm. Mas dikasih event lagi untuk lokal Irama. Biar apakah suatu teman-teman juga tahu pakemnya gimana? Oh, ini baru pertama kali ya? Yo, okay. Oh, ini baru pertama kali, tapi aja. Mentalnya ini sudah faktor sekali dan semoga nanti poin ya. Bila, amin. Ini kalau perkutut lokal Irama ini, apakah suatu saat akan dilaksanakan di Solo? Boyolali ya? Boyolali. Oh, apakah Boyolali akan mengadakan suatu saat itu, Mas? Insya Allah tetap akan diadakan, Mas. Kemarin itu habis latpres. Oh, habis latpres ya. Semoga nanti berjalan lancar ya. Amin. Doa terbaik untuk panitia dan pemain hari ini gimana, Mas? Semoga hari ini burungnya pada muncar semua. Dan untuk panitia matur suwun sampun di damelke acara kagem lokal Irama. Perasaan Mas untuk lomba perkutut lokal Irama hari ini di gimana, Mas? Sangat tertarik, Mas. Tertarik. Karena nggih baru pertama ini. Kan ini baru pertama. Ini menurut jenengan prediksi dengan musuh-musuh hari ini tuh dari berbagai kota menurut jenengan gimana? Sepertinya berat-berat nih. Wah, tapi jenengan tetap mantap, tetap siap dah. Mantap. Kalah menang sih penting tersenyum guyub rukun ya. Mungkin itu aja, Mas. Terima kasih. Ya. Nih, teman-teman. Nih bersama keluarga dengan Om siapa ini? Dari Om Pur, Boyolali. Oh, ini dari Boyolali. Ini bawa perkutut berapa? Dua. Dua. Ini bersama keluarga? Iya. Ini anaknya? Iya. Ya. Yang ini istrinya? Oh, ibu. Istri. Oh. Anak-anak. Oh. Ya Allah, ini teman-teman, ini cucunya bersama keluarga dari Boyolali ya. Jauh-jauh dari Boyolali. Ini datang ke Yogyakarta, ke Karanggayam ini. Ini menurut jenengan baru pertama kali ya lomba? Ini saya baru pertama kali. Ini menurut jenengan kan ini lomba perkutut lokal Irama ya? Iya. Menurut jenengan gimana ini? Saya belum punya pengalaman, baru pertama kali melihat ini. Nanti coba setelah ini coba nanti suasana seperti apa. Nah ini kan baru pertama kali. Baru perasaan pertama. Jenengan Pak siapa tadi? Pak Wur. Pak Wur. Ini perasaan Pak Wur ini ikut lomba di Yogyakarta ini gimana ini? Sangat luar biasa.
saya membayangkan lomba-lomba perkutut itu belum punya bayang. Setelah masuk di sini sangat luar biasa tempatnya, aksesorisnya, termasuk teman-teman penggemar itu sangat familiar sekali. Ini menurut jenengan panitia hari ini dan tempatnya hari ini tuh menurut jenengan udah gimana, apa ada yang kurang atau udah? Enggak. Nah, kalau untuk lomba burung seperti ini untuk perkutut, ini lokasinya klasik sekali. Klasik sekali. Jadi umpama bahasa internasional original. Asli sekali. Jadi suasana itu menyentuh sekali dengan burungnya itu. Sangat luar biasa. Ini malas, tadi malas justru situasi kondisi lingkungan seperti ini sangat luar biasa. Ini menurut Pak Wur tadi. Menurut Pak Wur ini apa tuh harapan untuk perkutut lokal irama klasik di Yogyakarta, bahkan mungkin untuk kedepannya di Boyolali itu gimana menurut jenengan? Saya kira gini, untuk ini ketika nanti apa ya ada bahasanya apa ya, juara itu bahasanya ya tolong nanti Bapak Manur bisa dibudidayakan atau dian ya. Diliput atau gimana? Ya diliput lah. Oh, biar nanti ini, pada tahu ya. Iya, selama ini kan lomba-lomba seperti ini masih ya, terbatas sekali. Oh iya. Jadi di ruang publik itu belum menggema gitu. Biar ini, nanti pada tahu ya. Iya. Jadi dari anak muda sampai yang belum tahu tuh biar greget untuk ikut lomba perkutut irama lokal ini ya. Oke, sip. Mungkin itu aja ya. Mungkin nanti semoga nanti juara satu dan dapat durpes ya. Mungkin itu aja ya. Ini cucunya ini ternyata ikut dan keluarganya. Semoga ini keluarganya Pak Wur ya, selalu diberi kesehatan, selalu diberi rezeki yang melimpah, dan selalu dipermudah untuk mencari rezeki agar nanti bisa silaturahmi lagi untuk lomba perkutut dimanapun berada ya. Mungkin itu teman-teman perkutut lovers di seluruh Indonesia dan terutama di Jogja. Terima kasih atas waktunya ya. Salam hormat untuk panitia semuanya. Mantap. Nih lagi anaknya ternyata ini lagi ngani minum ya. Ini suasana udah hampir full ya teman-teman. Luar biasa, mewah sekali ya teman-teman. Ini suasananya sangat top, Marco top. Nih. Luar biasa ini ya. Mewah sekali ya ini. Monggo kepada Pak Afiyati dipersilakan. Ini suasananya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelumnya saya minta maaf. Nih, Gusti Yudo berpamitan tidak bisa hadir karena ada perlu. Suasananya di sini ya, teman-teman. Bisa ditinggalkan. Luar biasa. Namun, mantap. Ini Pak Abdiadi selaku ketua Koper Gede harus diminta untuk dibacakan ini, teman-temannya ini. Teman-temannya Pak Abdiadi ya. Antusiasnya luar biasa. Membacakan pidato sambutan dari Gusti Yudo Ningrat. Ini belakangnya Pak Boydi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap pengurus, panitia, dan peserta lomba yang saya banggakan, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka lomba seni suara perkutut irama klasik dalam keadaan suasananya sangat meriah sekali lah, luar biasa. Selanjutnya saya selaku pemerhati dan pembina Persatuan Pelestari dan Pecinta Perkutut Lokal seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan ucapan yang sebesar-besarnya karena tidak dapat menghadiri acara lomba pada pagi hari ini. Namun demikian, saya sangat bangga dan mendukung terselenggaranya acara lomba perkutut irama klasik ini. Dengan harapan, kekompakan, dan persaudaraan penggemar perkutut akan selalu terjalin. Amin. Sehingga perkutut sebagai warisan budaya nenek moyang kita akan selalu lestari di alam semesta. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah peduli akan kelestarian perkutut, sehingga dengan penuh semangat dan pantang menyerah menyelenggarakan acara lomba perkutut ini. Semoga segala yang telah diperbuat menjadi amal kebaikan dan pahala dari Yang Maha Kuasa. Amin. Kepada segenap peserta lomba yang telah berkumpul menghadiri acara lomba perkutut ini, tak lupa saya mengucapkan terima kasih.
Demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya mengucapkan selamat bertanding, tetap semangat, semoga lancar, sukses, dan berprestasi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 Maret 2023. Luar biasa. Bapak Haji Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudho Ningrat MM. Mantap. Demikian pidato sambutan dari Gusti Bendoro bisa saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sudah mau segera dimulai dah. Luar biasa. Full gantangan ya teman-teman. Ini karena 75 gantangan ya. Acara dimulai.